Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi mencerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor. Lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah?